ice skipping sebagai cara kita untuk mengatasi corona. Ya, kita sebut ini sebagai lompat-lompat corona. Kita pegang skipping baik-baik ya. Pegang sekuat mungkin. Jangan dilepas kedua ujungnya. Kemudian, teknik yang berikut, kita ayunkan tali skipping itu dari belakang ke depan. Contohnya seperti ini. Iya. Lalu lompat. Ya, seperti itu. Begini, lompat. Ya, seperti itu. Lompat, makin cepat dan ya, kita mulai bermain. Ya, pelan dulu ya. Seperti ini. Kita bisa bergantian kaki. Kiri, kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, ya. Bisa dua kaki, bisa goyang pinggul sedikit, secepat mungkin bisa, ya, seperti itu. Kita perhatikan dua teman kita, sebelah kanan dan juga sebelah kiri saya, yang akan juga mempraktikan bagaimana bermain skipping yang baik sebagai upaya melawan corona. Kita dahulukan teman kita yang bagian kanan, Tem Adam. Oh, no 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 no. Terima kasih untuk Tem Adam ya, sekalipun kita lihat tadi lompatnya kiri kanan bergantian tidak jelas, namun dia sudah berupaya. Itu yang paling penting. Mencoba itu lebih baik daripada tidak mencoba. Oke, sekarang kita ke sebelah kiri teman kita, Tem Farmas. No, no, no. Nah, kita sudah menyaksikan video dari kami, meskipun ancur-ancuran. Tapi sekali lagi, ini upaya untuk melawan corona. Jangan putus asa, tetap bersemangat, tetap berolahraga, cari keringat itu penting. Ya, tapi saya akan berupaya untuk melatih kedua teman saya, supaya ya bisa bermain skipping dengan baik, supaya jangan malu-maluin deh. Terima kasih.